Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, welcome back to my channel. Di channel yang membahas sekitar otomotif dan sebagainya. Kita lihat di depan kita sudah ada sebuah mobil dari merek Toyota, salah satu perusahaan mobil yang memiliki konsumen besar di Indonesia, yaitu mobil Toyota Innova Reborn. Yang di depan saya ini Innova Reborn tahun 2019, tipe manual. Dia menggunakan 5 speed, transmisi 5 speed, dan ini ada mode untuk Eco dan Power mode. Eco mode digunakan untuk itu ya, memperirit atau menyempurnakan bahan bakar sehingga konsumsi yang digunakan bisa diatur supaya tidak terlalu banyak. Dan yang di sebelahnya ada power mode. Power mode digunakan untuk membuka konsumsi bahan bakar yang banyak sehingga membuat tarikan mesin dari Innova diesel ini semakin mantap. Ya, ini adalah layout dari kabin Innova Reborn tahun 2019. Kita pastinya untuk pengemudi pertama yang diperhatikan adalah AC. AC dia menggunakan semi elektrik, jadi masih manual tapi sudah menggunakan semi elektrik. AC yang ini minim, low, sudah menghasilkan angin yang dingin. Satu buah monitor yang fleksibel. Dia, oh bentar, kita masuk ke menu ya, di sini M Toyota. Monitor ini bisa digunakan, sudah support tentunya radio, sudah support Bluetooth juga, DVD, AUX, iPad, USB, dan SD. Nah, di sini, maaf, kamera agak itu ya. Di sini ada pengaturan. Ya, di pengaturan kita bisa ini bahasa, wallpaper, grafik, waktu, suara, gestur quit, dan lainnya. Di sini cukup lengkap fasilitas-fasilitas dari monitor Toyota
Innova Reborn 2019. Di sini ada ini ya, lubang USB, SD card, dan untuk support AUX. Oke. Di atas monitor terdapat jam digital, maksud saya jam, terdapat jam digital di atas monitor dengan ya seperti yang lain setting-settingannya, dan ada hazard, tombol hazard di sini ya kan, hazard. Mobil ini enak, halus, tarikan juga mantap. Di ini steering wheel sudah ada di tahun 2019, sudah ada ini steering button, tombol di bagian steer. Ada power hold untuk mengatur di sini, mengatur monitor, ada tombol volume plus dan minus, dan untuk mengangkat telepon juga ada, dan mode hold. Ya, mobil MVP yang cukup diandalkan untuk keluarga, mayoritas keluarga Indonesia. Kita fokus ke MID Toyota Innova Reborn. Di sini terdapat outside average full economy. Mungkin simpelnya aja ya, simpelnya adalah bahan bakar yang dikeluarkan dalam beberapa km. Di sini tertulis 11,5 km per liter. Ya benar, mobil ini mobil yang irit dengan tarikan yang mantap. Oh ya, mobil ini tipe diesel dengan suara yang lumayan halus, cukupan suara diesel, dan tentunya responsif. Ya. Setelah EV-REC, untuk tombol merubah MID terdapat di steer button bagian kanan. Ini ya, terdapat tulisan, maaf, terdapat tulisan DIPS, DISP maksud saya. Kita rubah modenya. Ya. Oke, kita pindah ke setelan lain dari MID Innova Reborn. Di sini tertulis outside range, tertulis angka 166 km. Kita lanjut lagi, terdapat outside EV-REC speed, tertulis 29 km per horse ya mungkin. Next, kita ke elapsed time, 34.253. Oh, outset suhu di luar, suhu 33 celcius. Kita lanjut, ada mode eco, setting, dan selesai. Ya,
Mungkin sekian review dari saya, review dan pendapat dari mobil Toyota Reborn tahun 2019. Mobil yang sudah cukup mantap. Lanjutkan Toyota, mantap. Terima kasih. Dan saya ucapkan kepada kalian yang sudah dan selalu mendukung saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Dan pokoknya terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.